akhirnya. Ayo guys, balik lagi di PUBG Mobile. Kita akan buka-buka crate lagi. Ya maaf banget kalau gue udah lama gak upload buka-buka crate ya, konten-konten buka-buka crate, karena gue baru balik dari Youth Fanfest Bandung. So, buat kalian yang di Bandung yang kemarin datang, thank you so much guys. Kalian juga kayak tahu kalau gue tuh lagi mainin game PUBG Mobile pas kemarin di sesi Q&A. Dan ya, kita akan buka-buka crate lagi. Bahkan di Youth Fanfest Bandung itu gue buka crate di atas panggung. PUBG Mobile banget gak sih? Gue di atas panggung, gue buka crate di depan kalian semua, depan banyak lah. Gue buka crate, so kampret emang PUBG nih. Keluarin crate baru lagi, yang ini gue belum buka. Ini udah tinggal 6 jam lagi nih waktunya nih. Sebenernya gue udah dapet ini, M4-nya belum, mobil bagi belum, tas belum, ini belum, ya semua belum ya. Ini tiba-tiba udah keluar baru lagi. Gue akan buka ini sih lebih tepatnya, karena beberapa udah punya, bahkan tinggal ini, tinggal si kepala, M4 pink, bagi, tas, sama ini. Sama ini. Banyak. Kalau ini belum punya semua gua. Ini gua belum punya. Ini si kuping ini gua belum punya. Gua makin enggak ngerti ya, sama PUBG. Dia ngeluarin skin-skin yang udah mulai enggak logis. Ini tuh udah enggak logis, Bro. Oh, ini lucu banget sih ini, parah-parah. Ini tuh udah enggak logis, Bro. Ini udah enggak logis ini tuh. Terus ya. Oh ya, ini gue akan bikin satu video khusus ngebahas yang ini. Ya, kenapa gue akan pisah? Karena ini akan gue bikin challenge dengan kostum ini. So, ditunggu ya videonya. Jadi, pastikan kalian belum subscribe, silahkan di subscribe. Jangan lupa di klik tombol lonceng ya, biar dapat notifikasi setiap gue upload video PUBG Mobile gitu. Jadi, juga banyak yang nanya, bang, lu kalau streaming setiap hari apa? Gue streaming setiap hari di Gamly ya. Kalian bisa download Gamly, ada di bawah, follow gue di Gamly. Karena gue masih menunggu waktu yang tepat untuk giveaway dadakan dan bikin turnamen. Itu, jadi gue nggak mau asal gitu loh. Karena kalau asal, takutnya kalian lagi nggak nonton, kalian nggak dapat gitu. Gue mau bener-bener nunggu waktu yang tepat. Oke, gue mau giveaway gitu. Jadi, makanya kalian harus sering nonton gue live streaming di Gamly. Download ada di bawah. Ya, gitulah pokoknya lah. Setiap hari, biasa tuh siang-siang jam 3 sampai jam 7 malam. Atau jam 12 malam sampai jam 4 pagi gitu. Kalau gue gak bisa tidur, gue streaming subuh-subuh. Oke, gue mau lihat achievement dulu ya. Kita lihat achievement dulu. Ini nih ya. Dikit lagi sumpah dah. Dikit lagi nih, 150 outfit lagi. Banyak sih anjing. Tapi gue pengen. Karena kalau cuma dapetin yang biasa. Biasa. Kalau udah dapet yang, bukan yang ini, yang kolektor tuh kayak luar biasa gitu loh coy. Kayak keren gitu. Oke, kita nggak perlu banyak cincong. Kita langsung buka aja ya PUBG Premium. Oke, kita masih punya ada 3 tiket khusus guys ya. 3 tiket kita buka. Humpaya. Oh ya, gue pakai topi ini karena di video pas buka kereta pakai topi ini nih hoki banget guys. Jadi gue akan sering pakai topi ini dan buka pakai kupon dulu. Udah punya. Pakai kupon lagi ya. Kasih celana jeans anjing. Udah habis langsung. Kuponnya gak guna, emang gak akan bisa sumpah dapetin yang bagus. Gue pengen sih, ini lucu banget. Gue gak ngerti sih pake PUBG bikin kostum-kostum begini. Buka sekali dulu dah. Dang. Gak bisa. Oke, kita buka 10 kali ya untuk awal-awal aja. Gue gak akan mau lihat dulu, gue gak akan mau lihat seperti biasa. Gue akan nunduk. Aduh, udah punya, sumpah. Jangan kayak ginian lagi dong, please banget. Please banget, PUBG Mobile, please. What the f... Gue cuma... 1% mitiknya. Gue cuma dikasih 1 skin legend. Epic. Legend pun gak dikasih. 1% tuh gede loh, soalnya M4 gue, kalau kalian tahu M4 gue yang... Ya tahu kan M4 gue yang bagus banget itu. Itu tuh 0,1% coy. Ini 1% doang. Please lah. Auk lagi. Gila ya. Please lah. Hey, wow. Bajunya sama-sama pink ya kan. Kalian kalau mau beli baju ini, ini apa, ngomong apa tuh? Kalian mau beli baju ini bisa ada di deskripsi juga. Hot Hot Chicken Shit deh. Keren banget gak sih? Keren gitu cuy. Kayak pas banget sama si Combat. Dapet suit itu warna putih dan pink. Yeah boy. Boy. Ya gak sih kita. Ya gak apa-apa, dapet satu at least gue belum punya. Kalau kayak gitu gak. Oke, gue mau beli deh kayaknya deh. Ya gak sih, di kopi ini kayak lebih seru gak sih? Anjay. Ya gak sih, kayak cool gitu gak sih? Kayak ya.
Deng 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 deng. Kita harus dapat. Oh, mic-nya jadi kelihatan banget ya. Sekali dulu, sekali deh. Hey. Emang enggak bisa buka sekali-sekali gitu ya? Sekali lagi deh, please lah. Udah punya kentut. Udah punya tut. 10 kali. Ini deng. Belum dapat nih, enggak apa-apa nih dapat satu nih. Set. Auk lagi. Hah? Uniform. Ini apa nih? Baru nih. Aka udah punya. Udah punya. Epic semua gua dapat ini. Udah punya juga tapi. Anjas marah banget ya kan, gokil banget cuy. Gokil banget nih udah punya tapi. Sorry boy, udah punya. Ini udah dapat. Ini gue benci tapi gue pengen gitu loh. Please lah dapet lah. Dapet. Astaga naga. Wah. Ice cream cover dulu coba coy. Wah. Ini gue belum punya M16. Yes. Dapet M16 yang Neon Destroyer. Wow. 32.000 awal tadi usi gue udah berkurang 32. 31, 32. Kurang 4.000 aja coy. Buka sekali dulu deh dapet kali nih. Gak kan bisa kalau buka sekali-sekali gitu. Ini gua gain. Lagi. Jadi kata apa dapat kayak gitu-gitu dah. Bisa tuh. Please lah. Humpala. Astaga. Auk gua tuh udah 8.000 dapet atau enggak. Bisa tak lebay banget 8.000. Sudah jadi polisi, gue jadi PNS anjing, jadi polwan. Tuh auk lagi. Sumpah dah. Pokoknya mentok di 8.000 ya, 32. Ini udah 6.000 nih, anjay, guring, anjay. Hah, tau gak? Hah banget lu. Tapi lucu, gue suka. Kostum apa? Mau ngapain? Mau perang jadi begini PUBG sekarang? Aduh. Ma jadi polisi mau nilang orang di Pekado bagaimana nih? Udah kebanyakan nih, gue dismantle dulu deh semuanya deh, select all. Sumpah, silver fragment gue tuh udah kebanyak banget coy. Dismantle, select all. M16 gue akhirnya gue punya yang ini guys. Yeay. Rosa belum punya gue ya. Berarti Auknya pakai yang ini, tuker nih. Anjas. M16-nya pakai ini. Hah, mantep ya. Scar udahlah, udah paling mentok Scar gue. M4 gue nih udah mantep banget, gak ada yang bisa gantiin gitu loh. Ini abisinnya semua, beli. Yeay, double XP. Gue udah punya semua ini, terus apa lagi. Reward udah mentok. Mission udah mau ganti season ya kan. Ganti season gue push ke Conqueror guys ya. Siap-siap ya. Kalian harus nyesir nontonin live streaming gue makanya. Karena next season kita bakal nge-push banget ke Conqueror. Masih bisa buka 2.000 lagi ya. Gue gak mau gue abisin karena gue mau buka yang ini juga sih. Ini kalau gue bisa dapat seset sih alik sih. Oke, kita gak usah pakai dulu. Kita buka sekali dulu ya, sekali. 10 kali lah. Buka sekali-sekali. M16 lagi, Neon Destroyer udah dapet tadi kan. Ngapain kasih lagi bro? Buat apa? Huh? Wah! Akhirnya body girl suit, I got it. Pakai topi ini tuh selalu hoki, pakai baju pink, pakai topi beruang, baju HCS. Ini udah kalian kalau mau dapet ya kan skin bagus jangan lupa beli baju HCS, gila promosi. Akhirnya dapat panci ini, boy. Udah dapet coy. Oh shit. Ini dia nih, ini yang paling mahal dari seluruh yang gue punya. Ini paling mahal karena ini di mythic. Ini masih di rare.
kebalik mulu. Ya rare itu maksudnya legendary item. Mythic gue jadi baru 1, legend gue 2, epic gue banyak banget. Ini susah nih. 0,25 ini 1% berarti masih ada kemungkinan dapet, ya kan? Ini crate terakhir yang kita buka. Aduh. Dikasihnya 2, kalau dapat sekali dikasihnya 2 coba. Dapat celana polisinya ya kali ini ya. Dapat 2, buset. Aduh. Come on, come on PUBG M. Last, last, ini udah last fix. Gue bikin jadi 24.000 deh. Ini kan 120 ya. Yeah. Please. Please banget dong, please banget dong. Masa gue gak dapet yang mythic? Kasih 2 lagi coba legendary-nya. Mythic, mythic, please. 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 Udah 24.000. Gak bisa, gak bisa. Gak bisa, gak bisa, gak bisa. Gak bisa, gak bisa, hamsong, hamsong. Hamsong, hamsong, hamsong. Kasih 2, coba diselect all. Dismantle tuh. Ini gue tuh udah banyak banget guys. Silver fragment gue ya. Saking banyaknya. Ada 14.000. Udah beli semuanya guys. Ada 14.000. Saking banyaknya coy. Buset. Farasu terus punya 20. Tolol, tolol. Gimana anjing 20 coy. Oke. Udah berarti kita akan review kostum kita. Kita pakai ini dulu. Tadi topi dapet. Anjas. Anjas. Kita ambil M16 aja ya. M16 ku. Anjas. Ini kostum kita guys. Agak norak. Ya agak norak sih. Apa sih? PUBG jadi begini. Sekarang jadi kayak game anak kecil ya. Ya oke lah, berbeda ya. Biasanya gue pakai AUK yang skin kayak gini di M16. Jadi gue suka. Coba kalau kita timpa pakai vest atau helm. Oke, hilang. Kalau pakai vest, wah, ini agak riskan sebenarnya ya. Karena dia benar-benar terlihat banget. Kita tutup pakai tas. Ini kelihatan banget, guys. Sama orang kalau misalnya kita main TPP. Enggak sih, FPP juga kelihatan sih. TPP. Ya, tapi ini ngejreng banget sih warnanya. Oke, ini skin yang pertama. Kita masuk ke skin yang kedua. Anjas. Nah, kalau ini lebih suka gue, guys. Kenapa lebih suka? Karena dia nggak begitu kelihatan. Apa ya? Nggak terlalu ngejreng gitu loh. Jadi orang masih kayak agak ragu. Karena warnanya masih gelap. Sebenarnya skin terlalu berwarna itu berbahaya. Cuma gue suka tetep. Nah, jadi ini kalau udah full, full set, begini penampakannya, guys. Oke sih. Gue lebih suka yang ini. Cuma kalau mau lucu-lucuan pakai yang pink tadi, itu lucu banget. Natural aja gitu, jadi nggak terlalu kelihatan gitu sama orang ya. So ya guys, video sampai sini dulu. Kita udah buka crate lagi. Semoga kalian suka dengan video ini dan konten-konten yang gue sajikan ke kalian aja. Oke, kayak safe gitu nggak sih? So pastikan kalian like video ini. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Kalau gue tuh sering banget bikin konten PUBG Mobile ke teman-teman kalian yang main PUBG Mobile ya. Jadi kalau emang teman kalian suka konten PUBG Mobile, harus kalian kasih tahu channel gue. Apa sih? Maksudnya begini tuh apa? Ya pokoknya jangan lupa di share, komen, like video ini, di subscribe juga channel ini. So, sampai jumpa di video saya guys. Thank you, bye bye. Bang. Topi ini selalu bikin hoki, gue masih gak tahu kenapa nih. Selalu yang gue mau dapat kalau pakai topi ini. Tapi kan tetap rugi anjing. Besok makan. Gue udah gak bisa beli nasi pak gembus anjing sumpah. Ya udah gak ada Indomie sampai sih.